Indah di Kota Madinah adalah saat menjadi mahasiswa Universitas Islam Madinah, dan saat-saat hari-hari menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah tentunya tugas pada saat itu adalah menimba ilmu agama, sehingga ketika pulang kelak ke daerah masing-masing bisa. Berdakwah, dan pada saat itu semestinya yang harus ada dalam benak setiap mahasiswa adalah menimba ilmu agama sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk berdakwah ketika pulang ke daerah masing-masing. Oleh sebab itu, tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan perut, kemudian pakaian, aksesoris dan semisalnya uh, ada makanan favorit salah satu makanan favorit saya waktu menjadi mahasiswa di Universitas Madinah yaitu uh, namanya ta'miyah ta ta'miyah adalah gambaran sebuah roti dimasukkan ke dalamnya uh, semacam uh, gorengan kemudian ada terong yang digoreng juga ada kentang yang digoreng dan harganya dulu sekitar 2 sampai 3 real saja sekarang sudah 5 real nah ini contohnya ini tokmiahnya makanan murah meriah tapi kenyang ini rotinya kemudian ini tentang sayur-sayuran nah ini ditambah dengan minuman favorit syai halib ma'an anak ini dia ada minnya nah ada minnya begini nah, ini rasa min teh campur susu Campur min, seperti ini saja sudah mengenyangkan. Ada pelajaran menarik dari Imam Ahmad Rahimahullah. Mudah-mudahan perkataan ini menjadikan kita lebih menerima dan rela apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dari nikmat-nikmat baik itu makanan, minuman, pakaian, alat transportasi, dan semisalnya, yaitu suatu ketika Imam Ahmad Rahimahullah. Setelah dibebaskan dari penjara, setelah beliau di penjara, kemudian disiksa oleh penguasa pada waktu itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan beliau karena penguasanya kemudian berubah dan sesuai dengan akidah kaum Muslimin. Akhirnya, penguasa memberikan makanan, kemudian hadiah-hadiah, kemudian Abdullah bin Imam Ahmad Allah ta'ala menerima hadiah tersebut lalu Imam Ahmad rahimahullah memberikan nasihat kepada Abdullah anaknya agar menolaknya dan mengembalikan kepada penguasa pada waktu itu kemudian anaknya mengatakan kita diberi hadiah kita tidak meminta maka kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Tetap mengatakan kembalikan. Hari berlalu, pekan demi pekan berlalu, bulan demi bulan berlalu, setahun berlalu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah memanggil anaknya. Kemudian beliau bertanya, "Wahai anakku, apakah engkau merasakan lapar pada suatu hari?" Kemudian sang anaknya mengatakan, "Tidak, wahai bapak." Apakah engkau telanjang pada suatu hari tidak berpakaian? Tidak wahai bapakku. Kemudian beliau mengingatkan kejadian hadiah yang dulu. Dan beliau mengatakan huwa ta'amun ta'am wa wa hiya qalail. Sesungguhnya di dunia ini ada makanan yang mewah ada makanan yang rendah harganya murah tapi semuanya fungsinya sama yaitu mengisi perut agar tegak sehingga bisa beribadah kepada Allah sebagaimana hadis Rasulullah SAW Wasallam hasbul Adami yu cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya untuk bisa beribadah kepada Allah. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa taam wa lis wa nafas Kalau seandainya hawa nafsu mengalahkan manusia, maka bolehlah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Maka di dunia ini ada ikan yang mahal, ada ikan yang murah. Itu memang sebuah ketetapan Allah yang penuh dengan hikmah. Ada orang yang diluaskan rezekinya, dan ada orang yang disempitkan rezekinya, tapi semuanya bisa merasakan apa yang namanya ikan. Ada beras yang mahal, ada beras yang murah. Semuanya fungsinya adalah mengenyangkan perut, dan ada satu pelajaran lagi. Oleh karena itu, maksud saya, pakaian juga begitu. Ada pakaian yang mahal ada pakaian yang murah. Maka semuanya tujuannya adalah untuk menutup aurat. Tercela ketika pakaian itu mahal malah tidak menutup aurat terutama bagi para perempuan. Maka yang menjadi ukuran adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu pelajaran dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim kemudian disempurnakan oleh Syekh Al Alama Profesor Dr Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Badr Hafidzohum yaitu perihal makan beliau mengatakan bahwa makan salah satu konsepnya adalah sebagaimana hadis tadi kul uh, makanlah saat engkau lapar Kul, ma Saat engkau lapar makanlah la taqum wa Tetapi jangan engkau berhenti makan Dalam keadaan engkau kekenyangan akhirnya merasa perutnya sakit Itu konsep untuk makan dan minum Makanya dalam agama Islam tidak dibenarkan istilah mukbang Makan besar terlalu banyak karena ini termasuk berlebih-lebihan kulu wasrobu walatusrifo makanlah minumlah janganlah engkau berlebih-lebih jangan kalian berlebih-lebihan jadi konsepnya tadi makanlah saat dalam keadaan engkau menginginkannya dan berhentilah dalam keadaan dan janganlah engkau berhenti dalam keadaan engkau merasa sakit karena terlalu kenyang makanlah saat engkau ingin menginginkannya dan janganlah berhenti dalam keadaan engkau merasa sakit karena terlalu kenyang semoga yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga video ini tidak menampilkan ingin Ria untuk menampilkan makanan hanya sekedar mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita perlihatkan Shallallah Nabi Muhammad والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته